bisa dibenarkan oleh akal dengan adanya konsep persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Seperti itu, Bang. Silakan. Aku sapa dulu abang aku. Assalamualaikum Bang Neplos. Assalamualaikum Bang Indra Mose. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ini kumpul semua. Selamat siang Bang Sabiru ini dari apa Muslim apa Kristen Bang? Guru saya pada Bang Sabiru. Bang Sabiru. Saya Muslim. Oh iya. Okay. Lanjut dulu sambil nunggu yang lain. Bang Holi mau ditanya silakan. Ada mau ditanyain silakan. Oke, makasih Mas. Oke, Bang Zuma, ya, saya ingin bertanya Bang Zuma. Iya, silakan Bang Zuma. Oke. Dalam konsep penjabaran dari beberapa konteks di kitab baik di Kristen maupun di Muslim ya. Apakah itu menjadi acuan kita jika ada suatu konteks yang beralih fungsi? Istilahnya bisa di bisa dimaknai dengan makna yang berbeda gitu. Contohnya maksudnya? Contohnya mungkin gini. Nah, saya nggak usah ngambil dari ayat atau apa. Contohnya gini. Ketika ada istilah kalau dari gini ya, kalau dari Kalimantan itu biasanya logatnya seperti ini misalnya ya. Makan sudah. Sementara kita aneh kan ya gitu kan, misalnya beralih fungsi seperti itu. Nah, kita bilang maksud kita itu sudah makan, tapi mereka itu biasa menyebutkan makan sudah. Nah gitu, istilahnya ada peralihan ini, peralihan konteks, tapi dengan makna yang sama. Apakah memaknai itu bisa dengan asumsi kita sendiri, ataukah kita harus mencari tahu dulu ini? Makna dari ini, tapi dalam konteksnya itu sebenarnya maknanya sama gitu. Ya, jadi seperti ini. Analogi yang saudara bawa ini terkait dengan pemahaman orang per orang terhadap satu keadaan atau terhadap satu objek. Nah, inilah kemudian yang menjadi acuan umat Islam itu kenapa semakin hari semakin yakin terhadap kitab sucinya. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat, dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Si daripada kata-kata itu, begitu juga penyebutan atau lafaz daripada kata tersebut. Ah, oleh karena itulah kemudian kami umat Islam semakin percaya kepada Al-Quran sebagai kalam Allah, disebabkan karena bahasa manusia saban hari itu memiliki perubahan makna dan rasa, tetapi Al-Quran itu tetap menyertakan original teksnya. Sehingga ketika ada masa di mana bahasa Indonesia itu bergeser pada makna asalnya, kembali kepada original teks. Contoh misalnya, kata rahim. Rahim bagi orang Indonesia, ya, itu pasti terkait dengan penamaan apa? Terkait dengan apa yang ada di dalam isi perut manusia, wanita. Kandungan. Kandungan. Sedangkan rahim dalam bahasa Quran itu berbeda. Sama-sama bunyinya rahim, tapi pemaknaan dalam bahasa kita itu berbeda. Karena itulah kemudian untuk memaknai kata rahim, jangan lari kepada penyebutan bahasa Indonesia tersebut, tapi kembali kepada apa makna rahim di dalam Al-Quran itu. Maka mau sejauh apapun makna rahim dalam bahasa-bahasa dunia, untuk memaknai Al-Quran, kudu wajib kembali kepada original teks dan kandungan Al-Quran itu sendiri. Inilah yang saya katakan, Bung, bahwasanya ketika narasi yang Anda bangun itu adalah pemahaman saya yang keliru terhadap apa yang tertera di dalam kitab saudara, jangan sepenuhnya menyalahkan saya,
tapi kembalilah menyadari bahwasanya pergeseran itu ada disebabkan karena gereja sisa meninggalkan dan menyajikan terjemahan saja tanpa memberikan original teks sebagaimana firman yang diterima awal mula dari penerima atau nabi atau rasul atau duta Tuhan yang ada di atas muka bumi ini. Kitabnya Nabi Musa kita cari sudah tidak bisa kita temukan. Tulisan-tulisan Nabi Daud kita cari sudah tidak bisa kita temukan. Kemudian Nabi Isa alaihi salam pun kita cari datanya, di mana kitab-kitab itu kita pun tidak bisa menemukan. Nah, inilah yang kemudian yang tidak disifati oleh Al-Qur'an, sehingga kalau saya sebagai orang yang masih belajar ya, tidak bisa kemudian menjelaskan secara fakta bahwasanya inilah yang benar kepada orang Islam. Kenapa? Karena ya status saya itu adalah orang yang belajar terhadap Al-Qur'an, berbeda dengan mereka yang memang benar-benar sudah mendalami Al-Qur'an itu dan tidak ada lagi keraguan berdasarkan disiplin ilmu yang dikuasai. Itu, Bang. Mungkin bisa dipahami apa yang saya sampaikan. Silakan. Bang Indra Mose mau nambahin apa Bang Nepo, silakan. Ya, jadi ini izin. Siap, bantahan baru mereka itu adalah begini. Tadi saya berdebat itu sama salah berapa orang Kristen itu, dia begini bilang. Saya bawa isu demolog itu. Lalu ada bantahan mereka begini. Loh, Neflos, di dalam Islam saja ada satu momentum ya, di mana sanksi terhadap hukum itu bisa batal, artinya pengecualian katanya. Begitu pula dengan kami, bahwa kami Yesus itu bukanlah seorang manusia yang dijadikan korban sesembahan, tetapi dia adalah Tuhan yang memang turun untuk menebus dosa manusia. Artinya dalam hal ini hukum Taurat itu bisa dibatalkan karena ada pengecualian juga. Habis itu bantahan baru lagi itu dari siapa? Uti-uti mana itu? Sensei, silakan Sensei. Jadi gini. Kalau menjawab itu sangat sederhana. Yang pertama tadi Yehezkiel 18 itu. Yang kedua, seruan ilahi, pesan-pesan ilahi yang sejatinya kalau umat Islam tidak lagi percaya kepada apa yang mereka bawa, ya sebisa mungkin mereka yang membawa kitab itu percaya kepada kitab itu. Contoh. Maka sekarang wahai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan agar supaya kamu hidup. Itu poin. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkanlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk kamu lakukan supaya kamu hidup. Jadi yang diseru yang pertama adalah orang Israel, tujuan seruannya agar Israel ini tetap setia melakukan ketetapan-ketetapan yang diberikan kepada mereka yang datang melalui Nabi Musa alaihissalam. Lalu apa kata Allah? Apa kata kitab ini? Di dalam Ulangan 4, data nomor 2-nya apa ini katakan? Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu. Janganlah kamu mengurangi. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhanmu Elohim, Hashem, Adonai, Yotepape, dan seterusnya. Kan ini sudah jelas pondasinya tuh. Kalau kita umat Islam mendapatkan kemudian ayat seperti ini dalam kitab suci kita, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi. Apa masih mungkin kemudian umat Islam akan percaya kepada sahabat Rasulullah yang menambah-nambahkan ajaran yang tidak diajarkan oleh Al-Quran? Apakah mungkin umat Islam yang berakal sehat ini akan mempercayai ajaran-ajaran di luar daripada Al-Quran? Sementara Al-Quran mengatakan jangan kau menambah, jangan kau mengurangi. Konsekuensinya jelas. Lah ini tidak ada perintah di dalam kitabnya orang Yahudi untuk mempersembahkan darah manusia. Tidak ada perintah, tidak ada narasi yang dibangun kalam Allah atau pesan ilahi yang mereka pegang di mana Tuhan kelak akan datang untuk apa? Untuk mengorbankan dirinya demi orang Romawi, orang Yunani. Itu yang pertama. Yang kedua, Dinda, yang kedua. Kita melihat data di dalam kitabnya mereka.
bagaimana sepeninggal Nabi Musa alaihi salam, Tuhan masih memberikan ruang kepada mereka untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Tuhan masih manja mereka. Tuhan masih sayang kepada mereka. Tapi ketika mereka tegar tengkuknya tidak berkurang, malah bertambah apa yang Tuhan katakan kepada mereka. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka. Aku telah payah menahannya kemarahanku ini kepada Bani Israel. Maka harus kutumpahkan kepada bayi di jalanan dan kepada kumpulan teruna-teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun orang yang sudah lanjut usianya. Itu diterangkan dalam Yeremia. Yeremia 4. Oleh karena hirup pikuk pasukan berkuda dan pemanah seluruh negeri melarikan diri. Mereka harus dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu. Setiap kota ditinggalkan dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Ini bercerita tentang kotanya orang Yahudi. Kota-kota yang didiami oleh Bani Yakub. Tuhan murkah kepada mereka. Belum lagi kita bercerita Yehezkiel 5. Belum Yeremia 9. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing. Tempat persembunyian para serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi. Tidak berpenduduk lagi. Lalu kemudian dikatakannya skill 3328, tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi. Dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Ini pernyataan yang ada di buku yang mereka pegang hari ini. Yeremia 4 nomor 7, singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempat untuk membuat negerimu menjadi tandus, kota-kotamu akan dijadikan menjadi puing-puing, tidak akan ada lagi yang mendiami. Tiba-tiba, ini adalah akibat apa sampai Tuhan murka kepada mereka? Akibat daripada mereka melanggar ketetapan-ketetapan, ketentuan, hukum-hukum, aturan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Musa dan nabi-nabi yang lain untuk mereka terapkan dalam kehidupan mereka. Mereka tinggalkan. Allah murka. Allah dalam keadaan murka, tiba-tiba dia menjadi manusia, menyelamatkan orang Romawi dan Yunani, menjadi penebusan dosa di atas tiang salib. Ini nyambungnya di mana? Tuhan pencipta langit, marahnya itu, angkara murkanya lagi menyala-nyala kepada Bani Israel. Tiba-tiba, kucuk. Aku adalah Tuhan Elohim yang datang menjadi manusia untuk menebus kalian dari hukum Taurat. Ini logika yang mana yang bisa pakai? Sedangkan Tuhan di dalam apa yang diterangkan dalam Kejadian 17, nomor 14. Mereka yang tidak menyunatkan dirinya. Barang siapa yang tidak menyunatkan dirinya, bunuhlah mereka. Mereka akan dilenyapkan dari sebangsanya karena mereka melanggar peraturanku. Yeskil 44 nomor 9. Siapapun yang tidak bersunat kulupnya, maka tidak boleh mereka masuk ke dalam bait suciku. Jadi bagaimana mungkin kemudian Tuhan yang begitu murka terhadap Bani Israel yang melanggar ketetapannya, kucuk, dia datang untuk penjajah Romawi. Dia datang untuk orang Yunani yang nyata-nyata tidak bersunat, nyata-nyata tidak menjalankan hukum Taurat. Orang Bani Israel aja masih ada sekian persen yang taat kepada hukum Taurat. Semuanya enggak pandang bulu. Allah itu murka kepada mereka. Kok tiba-tiba ada penjajah dari Roma dan Yunani diberi hadiah buku, lalu kemudian itulah yang menjadi benar. Itu adalah sesuatu yang bullshit, tidak rasional.
Kenapa saya katakan tidak rasional? Tidak ada data pembenaran di dalam kitabnya orang-orang Yahudi yang membenarkan mempersembahkan darah manusia kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, apalagi Tuhan sendiri yang datang merendahkan, mengosongkan dirinya. Kalau dikatakan manusia mengosongkan diri, artinya orang itu tidak waras, orang itu gila, dia hilang ingatan, orang itu lupa, orang itu kemudian tidak mengetahui dirinya siapa, mengosongkan diri. Orang yang kosong diri itu seperti apa adanya? Kosong dia. Berhalusinasi pun gak bisa. Ini adalah hinaan terhadap pencipta langit dan bumi. Dia datang mengosongkan diri untuk menjadi manusia. Sehingga ketika dia menjadi manusia, dia lupa kalau dirinya adalah Tuhan. Sehingga dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Ini konyol, tapi bukan itu intinya. Intinya adalah, wahai Romawi, wahai Yunani, kalian sudah punya Tuhan, kalian sudah punya kitab, Tuhan kalian sudah datang membangkitkan orang mati, mengampuni dosa-dosa, dan akan datang untuk kedua kalinya untuk menghakimi seluruh manusia. Percayalah dia, dialah Tuhanmu yang mati di atas tiang salib demi untuk menghapuskan dosa-dosamu. Jangan lagi kau mau diperhamba, jangan lagi kau mau diikat dengan aturan-aturan kedagingan. Bebas, merdeka. Yang masuk ke mulutmu tidaklah haram. Yang keluar dari mulutmu lah yang haram. Yang keluar di jamban itulah yang najis. Ini konsep. Makanya Nabi Isa Yesus ketika ia datang kepada Bani Israel, waspadalah kepada serigala-serigala yang menyamar seperti domba. Kalau kita melihat secara hukum logika, kira-kira setelah Nabi Isa Yesus terangkat ke langit, yang muncul di tengah-tengah Bani Israel kemudian itu siapa? Yang kemudian merombak satu tatanan, yang kemudian memproklamirkan dirinya sebagai Yahudi rohani, itu siapa? Bukan Islam, bukan Hindu, bukan Buddha, tapi pengikut Paulus dari sekte Nasrani. Kisah Para Rasul 23 nomor 24 nomor 5. Sekian sebentar, silakan Dina. Izin dulu 10 menit azar. Silakan dilanjut. Lanjut. Banyak yang kontradiksi masalah sunat inilah salah satunya ya kan. Ketika di awal disuruh sunat, ketika masuk Paulus hilang Kristus akibat sunat. Kan kontradiksi, akhirnya perdebatan antara sesama orang-orang Kristen akibat ini gitu. Alkitab sendiri yang membuat kontradiksi. Jadi pihak orang Kristen sendirilah carilah kebenaran untuk membaca Alkitab pelan-pelan, mudah-mudahan. Karena tidak seperti Islam, Islam itu kan membaca Alkitab dapat pahala, kita ini nggak ada. Karena kalau dibaca dari awal sih dapat pelan-pelan terbuka melihat kebenaran. Artinya begini, sebenarnya kalau kita hanya melihat narasi Yesus secara murni ya, tanpa melibatkan orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu, salah satunya ulus pemfitnah, bukan pengkhotbah, pemfitnah itu, maka narasi Yesus itu sejalan dengan muatan nilai yang dibawa oleh Musa sebenarnya atau Daud. Dia sejalan dia narasi itu. Nah, yang disampaikan oleh Sensei tadi berarti poinnya adalah perubahan ini, perombakan besar-besaran ini memang datang dari orang-orang yang bahkan mungkin tidak bertemu dengan Yesus Kristus, melainkan hanya dari kesaksian-kesaksian yang terindikasi dusta. Maka saya bilang tadi pagi sama Uti dan teman-teman Kristen itu, dan mereka mengamuk pada saat saya tanya begini, seandainya cerita Yesus yang datang dari murid-murid Paulus-Paulus itu, kesaksian-kesaksian Paulus tentang Yesus itu, diadu, diduelkan dengan cerita maling kundang, kedudukannya setara atau tidak? Ngamuk mereka. Karena hanya berdasarkan kesaksian saja, tidak ada hal lain yang dilibatkan di situ. Contoh tadi kata Sensei, masuk akal enggak, rasional enggak, kan begitu. Pernah atau enggak Yesus mengatakan demikian, gitu loh. Bahwa memang betul-betul semasa dia hidup perkataan Yesus, ya dia akan menjadi korban sesembahan, begitu loh. Jadi, kalaupun itu ada sebenarnya, ya tetap akan bisa dicurigai bahwa jangan-jangan itu bukan kalimat Yesus, gitu loh. Karena kalau kita lihat juga, tidak konsisten ini, tidak sejalan perkataan murid-muridnya ini dengan perkataan Yesus, nggak sejalan. Hanya beberapa bagian saja yang sejalan. Dan itu mengandung muatan-muatan Torah, mengandung muatan-muatan Jabur, adalah beberapa. Yang lainnya amburadul, berantakan tuh. Makanya pas
bahwa kalau ternyata korban sesembahan darah manusia itu bercermin dari para penyembah dewa Moloch, ini ketemu, ini bukan cocokologi ya, bukan cocokologi, tapi masuk akal. Ide itu datang dari penyembah dewa Moloch. Memang ide mereka itu untuk menjadikan anak manusia ini menjadi korban sesembahan, itu dapat ilhamnya, dapat wangsitnya itu dari penyembah dewa Moloch. Memang masuk akal kalau dipikir-pikir, itu anak masuk akal. Iya, masuk akal. Pagan lah, apalagi. Berarti Kristen itu, saya nggak bilang Kristen lah, saya bilang Oten saja lah. Oten itu berarti memiliki nilai-nilai yang diwariskan oleh pagan. Warisan-warisan pagan mengalir di dalam spirit mereka atau ajaran mereka. Kayak begitu, apalagi. Nah, artinya ini fakta ya, masalah sunat. Jadi ketika saya melihat diskusi antara Oten, ya, antara Oten di diskusi, ini fakta, bukan menghina. Nah, ketika ditanya apakah Anda sudah sunat? Sunat. Nah, Oten lain mengatakan bahwa saya ada gugur Kristusnya. Kan bingung yang sudah disunat ini sebagai Oten. Akhirnya dia bertanya kepada istrinya. Istrinya menjadi panutan. Bagaimana? Mana enak disunat, apa enggak enak? Apa disunat, katanya? Jawab istrinya, enak disunat. Ya udah, ngikutin jadinya. Ngikutin istri jadinya, bukan ngikutin Alkitab. Karena kan bingung. Di awal suruh sunat, akhirnya enggak sunat. Soal sunat aja, soal sunat saja, mereka masih bisa menari-nari dengan kata sunat itu. Bahwa sunat itu bukanlah kegiatan kegiatan fisik, tetapi kegiatan rohani, begitu ya. Sunat hati katanya. Padahal sudah jelas itu, sunat itu jelas, misalnya berkaitan dengan kulub, misalnya tadi apa yang dibacakan oleh sensei tadi. Kan gitu. Jadi mengelak, terus dibawa ke kiri, dibawa ke kanan. Ya itu bentuk bukti bahwa memang produk itu, jujur saja, produk itu gagal, itu produk dari Antioquia itu memang gagal maning, Son. Gagal itu produk, gagal. Produk gagal, menjadikan sebenarnya. Saya juga sempat ngobrol dari hati ke hati, heart to heart gitulah. Sebenarnya kalau mau sola scriptura gitu, secara terbuka saja, jujur, dialognya itu, sakit itu, Kristen. Sakit hati pasti. Sedih kita melihatnya. Karena ada hal-hal yang memang seharusnya tidak diadakan, tapi kok ada begitu loh. Harusnya ditiadakan, tapi kok ada begitu dalam Bible. Contoh Galatia 3:13 itu. Sebenarnya Galatia 3:13 itu enggak harus ada, tapi kok ada narasi itu. Dan Kristen kewalahan untuk mengelak dari kutukan itu. Kenapa? Karena rasul mereka sendiri yang mengatakan bahwa Tuhannya terkutuk. Bagaimana mau mengelak lagi? Kasihan sebenarnya kalau dipikir-pikir, tapi ya udah, terimalah kenyataan ini gitu. Artinya kan tidak ada yang benar dalam bahasa terkutuk itu kan. Mana yang benar coba? Kan negatif untuk bahasa terkutuk itu. Ketika maling kundang melawan durhaka kepada orang tua, terkutuklah menjadi batu. Kan gitu. Iya, tetap juga itu. Enggak bisa lagi dielak kan. Mau apa lagi? Sehingga dalil terakhir, apa dalil terakhir Kristen? Dalil terakhir Kristen adalah ini bahasa perumpamaan. Iya, iya, iya. Perumpamaan ini. Ah, coba dulu itu. Wah, sakti ya. Tetap ada jawaban itu kalau keyakinan dia. Bang Holi. Ya. Ya, silakan yang mau tanya lagi Bang Holi. Bang Holi, silakan. Ya, makasih Mas. Bentar ya Mas, ya. Aku lagi ngerjain revisi dulu. Bentar. Iya. Aku sambil harus denger kok, sambil denger. Sambil nunggu yang lain. Iya, lagi buat invoice. Padahal begini ya. Padahal gini loh, kalau menurut saya pribadi ya. Ketika mereka misalnya menerima Islam sebagai ajaran yang meninggikan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai kerasulan gitulah, atau gelar-gelar yang diberikan oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Yesus itu bisa selamat kalau memang ada orang Kristen yang cinta sama Yesus, betul-betul cinta sama Yesus, maka narasi tentang Yesus itu akan terselamatkan di dalam Islam. Selamat dia. Selamat dia. Jikapun dia takut bahwa aku takut Yesus itu
diolok-olok, tapi mau bagaimana lagi, tertulis di situ. Jangankan, perhatikan ya, jangankan mengolok-olok, orang aja di dalam Alkitab itu, bukanlah setiap orang yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan akan bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Orang yang berkata Tuhan saja belum tentu, apalagi yang mengolok-olok. Nah, pertanyaannya sederhana saja. Kalau memang orang yang teriak-teriak Tuhan itu disuruh enyah oleh Yesus, enyahlah kau daripadaku karena aku tidak mengenali engkau, pertanyaan saya sederhana saja, agama apa yang teriak-teriak menyebut Yesus Tuhan? Agama apa? Kan agama Kristen. Berarti narasi Yesus diperuntukkan kepada, bukan kepada Islam, bukan kepada Yahudi, bukan kepada Hindu, bukan kepada Buddha, tapi kepada agama yang mungkin sudah diprediksi oleh Yesus akan hadir nanti, agama Kristen. Saya prediksi mereka teriak-teriak soal Tuhan, 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 dan sudah diisi. Eh, aduh. Katakan oleh Yesus, enyahlah kau daripada aku, kan gitu. Itu baru logis. Ya kan? Iya. Silakan. Bang Oli masih sibuk ya? Yang lain. Saya baca tentang Kisah Para Rasul 3 itu tentang Petrus. Petrus itu jago loh. Ketika dia mati bangkit, api menyala-nyala, langit menggelegar. Artinya, turunnya Yesus tidak seperti Petrus loh. Benar. Itu dia berkhotbah. Dia menceritakan bahwasannya salah dalam hal penyalipan itu. Ketika di Kisah Para Rasul 3:10, di situ dijelaskan. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke Bait Allah. Ketika di pintu gerbang, mereka melihat pengemis meminta sedekah. Nah, dari ayat ini, sembahyang ada nggak di Kristen? Nggak ada. Ibadah pukul 3 petang menunjukkan itu pukul asar, sholat asar. Dan yang terakhir, begitu kita masuk ke pintu gerbang menuju Bait Allah itu, di situ banyak pengemis. Yang kita tahu pengemis itu ada di masjid, bukan di gereja. Itu jelas loh. Ya kan? Itu jelas, mereka ke Bait Allah. Selama gereja, di mana di sini kita melihat di gereja-gereja ada pengemis-pengemis yang minta sedekah. Begitu masuk pintu gerbang. Yang ada masjid.
pernyataan ini. Pukul 3 sembahyang loh. Ada yang kita tahu sembahyang itu Buddha ya. Kristen kan nggak ada sembahyang. Sebenarnya kalau misalnya ya sebelum ada Kristen misalnya konsep-konsep di zaman ortodoksi itu ada sebenarnya, bahkan Yesus sholat dan sholatnya itu disebut sebagai tefila. Tefila yang lebih tuanya itu mungkin bahasa lainnya mungkin ada juga yang disebut sebagai selota, bahwa Yesus itu beribadah, ibadahnya itu adalah syakharit min akhadat ma'arif, ibadah pagi, ibadah siang dan ibadah sore. Ada sebenarnya. Iya. Artinya nah, tetapi hukum itu sudah batal. Hukum itu dibatalkan. Kenapa? Nah, itu. Karena Taurat itu berhenti di masa Yohanes. Iya. Setelah itu apa yang berlaku? Yang berlaku itu adalah produknya si Paulus. Iya. Hukum sebagai kasih karunia, Taurat nggak ada lagi. Cuman lidah mereka terlalu lihai mengatakan bahwa kan sudah dikatakan tak satu iota pun kami tetap hidup. Kami tetap hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum kami itu adalah kasih karunia. Perhatikan ya, kami tetap hidup di bawah hukum Taurat, tetapi hukum kami adalah hukum kasih karunia. Oh, sakti gak ini? Sakti bener. Artinya kan Muslim kan Yesus itu kan bang? Ya Muslim lah orang dia mendirikan nah, sholat. Nah itu kan kita coba tanya itu. Mualim Kurias Moto, silakan Mualim Kurias Moto. Silakan Mualim Moto, dijelaskan soal selota atau tefila itu. Silakan Walid. Iya, betul yang dijelaskan sama apa Bang Nevos itu sudah sangat tepat dan kesesuaian gitu memang. Memang seperti itu. Memang bukan suatu hal yang baru ketika Isa itu melakukan selota ya, kalau dalam Aramaik, kalau dalam apa, kalau di dalam Ibrani itu jadi tefillah. Nanti bilang Arabik nanti selota itu menjadi salat. Waalaikumsalam. Jadi memang pada saat itu memang masih tiga waktu yang tadi dijelaskan sama Bang Efros, ada Sakharit, pagi, minha, pertengahan siang atau siang hari, dan ma'arif. Ma'arif itu nanti jadi maghrib, itu sore gitu kan. Memang pada saat itu tiga waktu yang telah ditentukan. Adapun nanti semalam ketika Yesus itu semalam-malam berdoa itu kan hanya ibadah tambahan itu, tapi tetap di situ disebut selota juga di dalam Aramaiknya. Lanjut abangku. Siap bang, silakan lanjut. Ini saya mau beli gorengan sambil menyimak ini karena saya yakin ini. Insting hewan saya berkata sepertinya sore ini bakal seru, sepertinya ya sore ini bakal seru. Iya. Jadi saya mau siapin gorengan dan kopi gula aren. Silakan lanjut. Iya tadi, aduh, tadi kesempat ketiduran sebentar. Iya. Tadi Kim kita di mana kabar Bang Al? Alhamdulillah sehat. Apa kabar semua? Sehat alhamdulillah. Apa kabar semua? Baik alhamdulillah. Yuk Kristen naik yuk, tiga orang yuk, boleh, biar rame lah. Oke kan? Ini gak ada otaknya. Jangan typing doang beraninya. Ya. Kalau gak berani dia debat ya nanya aja udah. Ya gak, Ustaz? Kami gak jadi, nyala. Jadi gini ya, yang dibawa oleh kiamat itu adalah, sorry aja ya, ketika dibawa ke Islam itu barang murahan. Mohon maaf ya, hadis murahan gitu loh. Ada dalam Islam hadis murahan. Hadis murahan itu hadis lemah, apalagi matruk statusnya, tertolak. Itu yang dia jual kemana-mana. Sama kita itu barang gak laku, malah dia jualan barang itu kemana-mana. Nah itu kiamat gitu loh. Cari barang yang lebih mahal, kayak misalnya apa Al-Quran langsung, atau mungkin hadis-hadis yang betul-betul sahih, jelas dia, kan begitu. Jadi gak usah dipedulin, kiamat dari dulu begitu. Dia jualan barang-barang second, barang-barang imitan yang dia jual itu. Hadis-hadis imitan, hadis-hadis palsu. Itu, gak usah dilayani itu. Itu sakit jiwa itu orang itu, gangguan jiwa memang dia. Kan diceraikan sama suaminya yang masuk Islam itu, kalau gak salah ceritanya begitu. Sempat bunting dia. Iya, dia maklumi aja teman-teman. Iya.
tadi nanya tentang apa tuh? Yesus, apakah Yesus Muslim ya? Nanya gitu ya? Ada yang nanya tadi ya? Iya dari Bang, apa? Menyampaikan dari ayatnya Bang, maksudnya menyatakan dia Muslim iya. Gitu loh, dari ayat-ayat. Iya betul. Saya izin mau nambahin dikit ya. Silakan Bang. Ya ini perlu ini dalam konteks sejarah. Jadi supaya kita sebagai Muslim juga bertambah kuat keyakinan tentang hal ini. Jadi memang tidak hanya Yesus ya, semua nabi-nabi itu Muslim. Ya. Semua nabi-nabi Muslim dan bahkan bapak atau akarnya nabi-nabi itu semua sama ya. Seperti Nabi Isa kan kita udah tahu bersama itu. Dia dari keturunan dari Nabi Ibrahim kan. Ibrahim itu dalam Al-Quran Allah mengatakan bahwa sungguhnya Ibrahim itu bukanlah Yahudian wala Nasranian ya. Bukan Yahudi, bukan Nasrani Ibrahim itu. Tapi dia seorang yang hanif, wa makan minal musyrikin. Dan juga tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Jadi jelas itu Al-Quran menjelaskan. Dan fakta ini jelas gitu. Ajaran Nabi Isa itu adalah ajaran Nabi-Nabi sebelumnya, yaitu Tauhid. Nah, ini bisa dikonfirmasi? Nggak bisa. Ada namanya apa Injil Barnabas itu ya. Sebenarnya Injil Barnabas itu bukan isapan jempol ya. Di level peneliti itu udah diuji katanya karbonnya itu memang sekitar 1400 tahunan kalau nggak salah. Jadi sezaman dengan zaman Isa masih Nabi Isa masih alaihissalam masih hidup ya. Hanya saja dia ini apa dimusnahkan ya, bahkan si Barnabasnya juga dibunuh kan. Itu jauh terjadi sebelum ada konsili-konsili itu. Nah ternyata setelah, tapi Injil itu sudah sempat diterjemahkan ke berbagai bahasa sebelumnya. Dan itulah yang dikaji oleh para peneliti. Dan salah satu yang didapati di dalam Injil Barnabas itu pertama ajaran Tauhid. Yang kedua syariat-syariatnya itu sangat mirip dengan Islam. Di antaranya tadi, mementahkan sholat, bayar zakat, dan berpuasa. Kemudian tidak boleh berzina, ya. Kemudian dilarangan memakan babi. Nah makanya Barnabas itu dibunuh karena dia berseberangan dengan Paulus, dengan doktrin-doktrin Paulus. Nah ini fakta ya. Jadi yang sudah sempat diterjemahkan sebelum itu dilenyapkan gitu. Nah satu. Jadi sekali lagi bahwa Nabi Isa itu keturunan Nabi Ibrahim dan Ibrahim itu bukan Yahudi. Bukan Nasrani, ya. Dia seorang yang hanif. Hanif itu artinya seorang yang lurus, yang berpaham tauhid, ya. Satu Tuhan, ya. Semua nabi berpaham tauhid satu Tuhan. Dan tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Ya mungkin itu sedikit tambahan. Silakan lanjut. Ya opo. Ya oten. Sambil nunggu oten. Yang akan mencari kebenaran berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Dengan banyaknya agama di dunia ini cuma satu Tuhan. Yuk, kita cari. Biasa agak-agak sore deh di luar. Oke. Sambil nunggu Ustaz, saya tambah dikit lagi ya. Silakan Ustaz. Ya, jadi paham tauhid ini ternyata bukan hanya dalam kitab-kitab suci saja, tidak. Ini bisa ditemukan di peradaban-peradaban apa prasasti-prasasti bertulis seperti batu bertulis ya. Seperti yang Gilgamesh itu yang paling tua yang ketemu beberapa ribu tahun ya sezaman dengan zamin pasca banjir Nuh itu ada sudah ditemukan sama peneliti ya. Nah, kemudian peradaban misalnya Mesopotamia, banyak peradaban-peradaban yang lainnya. Jadi itu ajarannya dari dulu memang tauhid. Hanya saja penemuan-penemuan arkeologi ini didominasi oleh para orientalis dan orang-orang barat, di mana mereka ini menyampingkan aspek tauhid ya, karena mereka bukan muslim. Termasuk salah satunya misalnya nih Darwinisme itu yang paling populer itu kan. Itu yang bilang manusia itu berevolusi dari apa kera kemudian menjadi manusia. Padahal dalam Al-Quran jelas manusia itu awal mulai dari Nabi Adam alaihissalam. Ini
ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya aku ingin menciptakan khalifah di muka bumi, kata Allah. Atta ja'alu fiha may yufsidu fiha. Malaikat bertanya kan, apakah engkau akan menciptakan manusia, akan menciptakan makhluk ya, yang akan menumpahkan darah, seperti itu. Itu jelas ya. Malaikat sudah tahu sebelumnya ada makhluk lain di muka bumi yang menumpahkan darah. Malaikat sudah tahu. Nah, makhluk yang punya darah ini bukan manusia. Nah, bisa saja itu yang disebut Pithecanthropus erectus itu, ya, makhluk yang tidak sempurna. IQ-nya ya di bawah 800 ke bawah, kalau manusia kan itu di atas 1500-an atau 1300-an ke atas kan. Yang manusia itu lebih cerdas, bisa berkomunikasi, bisa bernegosiasi, tidak barbarik kan, seperti itu. Bisa diajar ya. Nah, ini terbukti di mana sebelum Adam diturunkan itu sudah diajar oleh Allah. Dalam Al-Qur'an disebut ya. Allah memerintahkan Adam untuk menyebut nama-nama benda yang sebelumnya sudah diajarkan. Dan ini membuat malaikat takjub sampai akhirnya tersungkur dan menghormati ya Adam ketika itu, kecuali iblis ya. Nah, jadi manusia itu memang completely sepenuhnya makhluk baru, fi ahsani taqwim, yang Allah ciptakan kemudian Allah turunkan ke muka bumi. Nah, untuk menggantikan makhluk barbar sebelumnya itu yang tidak seperti manusia, yang tidak punya intelektualitas, tidak punya perasaan, yang barbar, yang suka main bunuh dan menumpahkan darah. Nah, itu bukan manusia ya. Walaupun dalam tafsir-tafsir klasik seperti At-Tabari atau tafsir-tafsir lain, mungkin Ibnu Katsir juga ya, wajar kalau ulama menafsirkan tidak menyebut itu Pithecanthropus erectus karena penemuan itu kan belakangan baru ketemu. Tapi ada menafsirkan itu jan dan ada makhluk lain seperti itu. Tapi yang jelas makhluk yang ditemukan itu sebelum manusia itu memiliki darah. Nah, ini jelasnya. Jadi dari Nabi Adam, kemudian Nabi Nuh, berkembang biak anaknya ya, dari Sam itu sampai ke Nabi Ibrahim. Aduh. Oh, semua agama itu tauhid ya, mengajarkan kepada tauhid ya. Tidak ada yang mengajarkan kepada manusia Tuhan itu tiga, Tuhan itu empat. Nah, ini kalau dikaji lagi nanti panjang bagaimana terjadinya penyimpangan-penyimpangan ya agama-agama tersebut ya. Mungkin itu tambahan sedikit ya. Artinya jelas ya, kemanusiaannya ya, jelas kemanusiaan Ustaz ya. Iya ya, jelas. Jelas. Pernah dengar lagu ini kan lagi bahas-bahas dia molok. Pernah dengar lagunya ini Asabata gini, molok nasalah lu adong nasalah orang ngaku berapa bayi molok bang itu molok 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 adong nasalah gede itu.
yang gitu-gitu sensi banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masya Allah. Ini belum ada Otin ternyata ya. Gini. Adik-adik saya yang ada di sini, boleh saya kita memberikan narasi ya, narasi yang sesuai dengan data. Saya membaca di dalam kitabnya mereka ini, Yohanes 7 nomor 19, perkataan Yesus, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, ini Yesus bertanya ini. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Nah, kalau memang kematian Yesus itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi bagian daripada misi kedatangannya, kenapa kemudian Yesus ini mempertanyakan ini? Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Ini ada tanda tanya besar di sini. Karena ending daripada pengajaran bahwa Yesus itu datang menebus manusia dengan cara dibunuh, itu muaranya justru tidak berasal dari Yesus itu sendiri. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Harusnya berusahalah membunuh aku agar supaya dosa-dosamu yang tidak melakukan hukum Taurat itu bisa ditebus oleh darah, kan gitu. Tapi malah dikatakan bahwa saya orang yang banyak ini yang tidak mengenal hukum Taurat, terkutuklah mereka. Malah dikatakan di dalam Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terendah di kerajaan langit. Lalu dikatakan juga oleh beliau, lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Tapi kok tiba-tiba begitu dia terangkat ke langit, narasi akan pembunuhan dirinya yang tadinya justru beliau berdoa untuk diselamatkan dari maut, ini kok berubah menjadi kematiannya itu adalah satu-satunya jalan untuk mendamaikan manusia dengan Tuhan, dengan darahnya dia. Menurut adik-adik yang di sini, sahabat-sahabat saya, itu nyambung tidak itu ya dengan pengakuan Yesus, mengapa kamu berusaha membunuh aku, dengan doktrin dan dogma yang diajarkan oleh gereja hari ini bahwa kematiannya untuk nebus dosa. Silakan. Iya, begini sampai. Itu sangat-sangat masuk akal ya, bahwa ada beberapa banyak juga kalau dihitung-hitung narasi Yesus yang dia sepertinya ya membahasakan bahwa perbuatan itu tidak baik gitu ya, membunuhnya, berusaha untuk membunuhnya. Bahkan begini Sensei, coba diamati Sensei ya. Ketika Judas berusaha untuk menciumnya, padahal di situ dia sengaja berkhianat untuk menyerahkan Yesus, seharusnya Judas itu dia muliakan. Kenapa? Karena dia memang berusaha untuk menggenapi nubuatan itu seharusnya. Jadi kenapa malah Judas itu dianggap bersalah? Dianggap Yesus bersalah dalam hal ini, kan begitu. Apakah kau ingin menyerahkanku dengan apalah itu, ciuman-ciuman itu? Lalu kemudian tentang kisah seorang laki-laki yang tertarik kain lenannya itu terindikasi pelarian Yesus dan lain sebagainya. Iya, seolah-olah memang kalau dipikir-pikir ya, itu seperti tidak didukung banyak Yesus justru menggenapi nubuatan itu. Dia menggenapi nubuatan itu karena terpaksa, karena sudah keciduk, ketangkep dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dari narasinya sendiri, dia ketakutan, dia lari, dia bertanya, kenapa engkau mau membunuhku?
Jadi memang saya curiga bahwa jangan-jangan nubuatannya yang salah, satu. Yang kedua, jangan-jangan orang yang orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini yang sengaja ingin menuduh seorang laki-laki yang bernama Yesus Kristus itu, dan fitnahan itu dipertahankan seperti sudah ada tendensi yang jahat sekali ini gitu. Tapi karena sudah terlanjur jadi kitab suci, mau tak mau, suka tak suka, ya monggo dimani saja kayak begitu sensei. Tapi silakanlah yang lain, itu mungkin sensei. Terus saya pribadi. Masya Allah. Silakan sahabat yang lain, silakan. Itu kalau kita lihat tempat videonya, itu bukan ya? Yang Pak Solata, Pak Solata silakan bersuara. Ini dibuka. Turun orangnya, keturun dia. Mana beliau? Dia turun, turun. Solata, ke sini. Salah komal itu. Mabuk mungkin. Lah saya itu ibarat malaikat maut. Mau jadi tebusan dosa juga. Jadi penebus dosa. Belum ngomong udah kabur dulu. Wah. Kukasih duit kalau dia itu. Saya izin menambahkan ya bang ya. Iya, silakan. Silakan. Silakan ya. Ya. Jadi ketika itu kan, ketika Yesus datang ya, dalam masa-masa Yesus itu, ketika itu dia mengkritisi orang-orang Faris maupun Saduk, terus orang-orang Faris Saduk ini kan mengadu kepada Sanhedrin. Lalu Sanhedrin mengadukan kepada Pontius Pilatus, yang menurut Sanhedrin orang Yesus kamu. Ya, betul. Pak Bom-bom. Ya lanjut, tidak lanjut. Sambil host konsentrasi naikkan dia, kalau memang betul dia. Saya kasih uang 10 juta kalau dia berani naik sini. Mantap. Ayo naik Pak Bom-bom. Iya, jadi ketika Pontius Pilatus itu merasa ada keresahan di dalam tubuh Sanhedrin atau ulama-ulamanya ini, dalam Yahudian ini, dia merasa ada keresahan, takut terhadap adanya gerakan anarkisme dalam tubuh rakyatnya. Makanya dia menyerahkan, ya udah terserah Sanhedrin aja maunya seperti apa gitu kan, Pontius Pilatus. Nah, menurut Yahudi di sana itu mereka bilang salibkan dia. Nah, sampai sejauh ini juga narasi ini juga masih saya heran dan saya bingung. Karena di dalam hukum halakahnya Yahudi itu tidak pernah saya temukan bahwa hukuman terhadap seseorang itu adalah sebuah penyaliban di dalam halakahnya orang Yahudi. Karena saya juga bingung, ini Yahudi macam apa ini? Ketika dia berhukum, dia itu tidak menggunakan hukum yang menurut apa yang mereka imani. Apa yang mereka yang harus ditegakkan menurut perintah Hashem. Karena paling mentok itu, separah-parahnya itu paling diregem, atau di dalam Arabiknya dirajam. Dan itu kalau masalah salibkan dia, nah ini dia. Ini Yahudi macam apa yang bernarasi atau berhukum dengan salib. Ini belum saya temui sih sejauh ini. Dan satu lagi, kalau kita lihat juga, misal kita menelisik ke tetangga kita yang di sebelah ya, saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang dari keyahudian, dia itu menurut mereka apa sih, sebuah dosa waris gitu ya. Jadi gini, sebentar. Di sini aja dapat buy one kalau mau, Pak Bom-bom. Iya. Jadi ini dari mindset dia kemarin itu. Iya bang, aku lihat juga. Ya lanjut, tidak lanjut. Ini apa ketutupan ini ya, udah sip. Jadi ini ada ini ada outreach Judaism. Outreach Judaism ini pengasuhnya nanti yang kita kenal lah semuanya, salah satu morenya Billy.
Billy Yahudi, namanya nanti Tavia Singer. Does Judaism believe in original sin? Nah, apakah Judaism itu percaya kepada dosa asal atau dosa waris? Nah, di sini lihat ya, nama ini sebuah pertanyaan kepada Rabbi Singer. Rabbi Singer ini Rabbi Tavia, Tavia Singer. Nah, does the Jewish faith have a teaching comparable to that of original sin in the Christian tradition? By this I mean the teaching of that woman, bla bla bla, sampai lanjut bawah kita lihat jawabannya, ya cepat. Jadi menurut kepercayaan Yahudi, the term original sin, jadi terminologi dosa waris ini is unknown to the Jewish scripture. Jadi istilah original sin, dosa waris ini memang tidak diketahui dalam literasi atau kitab sucinya Yahudi. And the church teaching on this doctrine are antithetical to the core principle of the Torah and its prophet. Jadi semuanya ini mengenai dosa-dosa waris, dosa asal itu berdasarkan apa? Sekali lagi pengajaran gereja. Jadi Yahudi tidak mengenal apa itu dosa waris, Muslim tidak mengenal. Apa itu dosa waris? Lalu kalian ini siapa? Menisbatkan diri kepada Abramaik ini, kalian itu siapa? Itu kurang lebih abangku semua. Afwan kalau salah. Lanjut. Paulus, Paulus in the gang. Paulus in the gang. Tambahin dikit. Coba tambahin dikit ya. Tes tes, kedengaran enggak ya? Ya, kedengaran, ya. Kedengaran lah. Oke, okay, oke. Okay. Pak Bambang udah saya jambak ya, host. Jangan fitnah dia ntar di bawah enggak mau berani naikin katanya. Ya. Jambak tiga kali enggak mau. Ya, yang kita ketahui bersama bahwa sumber kitab Oten itu, Biblos itu sumbernya adalah mereka mengambil dari kitab Taurat, tanda petik kitabnya Yahudi ya. Nah, tentu saja mereka mengambil yang memberikan kredit keuntungan bagi mereka. Artinya mereka suka mereka ambil. Ya enggak gitu. Karena ini kan doktrinnya doktrin Paulus. Tapi kalau kita rujuk lagi ke belakang, ya Taurat sendiri sebenarnya kan itu bukan Tauratnya yang Allah turunkan kepada Musa, bukan. Kita lihat di sejarah bahwa Nabi Musa itu dulu pulang dari Bukit Tur Sina, dia kembali ke kaumnya, kaumnya itu nyembah sapi. Ketika itu dia membawa 10 alwah gitu, atau loh batu itu yang dipancarkan apa nur yang menuliskan perintah-perintah Allah itu, Torah itu. Itu waktu dia marah kan dia banting itu pecah. Dia banting pecah dan kaumnya itu dihukum Allah tersesat di situ selama 40 tahun. Ya, di situ selesai itu apa ininya, apa ceritanya kan enggak berhasil masuk ke Palestina gitu. Nah, jadi bagaimana kemudian? Nah, karena Palestina ini memang dulu pusat peradaban bangsa-bangsa, di situ ada tempatnya para nabi, maka tokoh-tokoh agama dunia itu mencari ke sana, ya, mencari ke sana, ingin masuk ke sana seperti Mekah sekarang lah. Nah, sekitar 600-700 tahun setelah Musa, baru mereka tulis kembali itu apa Alkitab ini, orang yang mendapat hidayah untuk menjadi Alkitab ini, mereka menulis ulang Taurat itu, dan itu yang mereka pegang sekarang apa? Menjadi Taurat itu. Nah ini doktrinnya sudah tidak asli seperti apa doktrin yang dibawa oleh Allah perintahkan kepada Musa itu, tidak sama persis karena itu adalah reka ulang, tulis ulang begitu. Dan Musa kan dulu cuma 10 itu, 10 alwah. Nah jadi memang seiring perkembangannya waktu, para ahlul kitab inilah yang menjadi Yahudi.
dan mereka ini akhirnya banyak yang menyimpang, terjadi penyimpangan-penyimpangan ya, sampai pada akhirnya Allah utuslah Nabi Isa untuk kembali meluruskan penyimpangan mereka itu. Tapi kembali lagi mereka tidak menerima, mereka tidak mau diluruskan ya, kembali kepada tauhid. Bahkan mereka membuat makar ingin membunuh Nabi Isa. Nah itu, jadi kalau kita bagi Injil itu dalam tiga fase berarti ya. Fase sebelum apa diutusnya Isa Al-Masih, fase pada zaman Isa Al-Masih hidup, fase para Hawariun, sahabat-sahabatnya, kemudian fase pasca Hawariun, yaitu era Paulus dan teman-temannya itu. Nah, jadi itu memang di terjadinya Bibel itu kan kita udah tahu bersama, itu pada fase Paulus dan teman-temannya itu, jadi dibuat ya seperti itu. Sedangkan Yesus sendiri tidak pernah menuliskan Injil itu sendiri, sama seperti Musa. Musa tidak pernah menuliskannya ya, tapi yang menulis ini adalah orang-orang belakangan yang menulis dengan tangan-tangan mereka. Nah, mungkin kemudian mereka mengatakan ini dari Allah, katanya seperti itu. Celakalah ya, mereka yang menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka, lalu mereka mengatakan ini dari Allah ya, seperti itu. Kurang lebih nambahin aja, lanjut Bom lagi nelfon Paulus katanya. Lagi nelfon Paulus Pak Bom. Lagi berdebat. Lagi lagi nelfon Paulus. Typing di bawah. Begitu masuk tadi tuh kemarin langsung kontak-kontak dulu dan berdebat langsung cabut ya. Belum lagi pegangan. Oke, okay, baik, saya tambahkan sedikit ya teman-teman. Jadi yang perlu disikapi di sini oleh kita ya, umat Islam khususnya, apa yang kemudian diterangkan oleh Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-Baqarah itu di ayat 91. Ini adalah berita yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita dari sejak 1400 tahun silam, bahwa rupa-rupanya memang Bani Israel itu adalah bangsa yang kemudian gemar membunuh nabi-nabi Yahudi, Allah. Iya, iya, betul. Iya, Yahudi benar-benar. Masya Allah, iya, betul. Di situ jelas dikatakan bahwasanya mereka ini adalah bangsa yang gemar membunuh Nabi Allah. Kul falima taqtuluna anbiya, itu jelas. Jadi kemudian hal ini kita bisa melihat bahwasanya itu juga tertoreh di dalam kitabnya mereka hari ini, bahwa nabi-nabi memang gemar sekali dibunuh. Orang-orang ini, mereka ini adalah bangsa yang gemar memutuskan Tuhan. Kita lihat misalnya bagaimana mereka berabad-abad ya, selalu kemudian berencana, setiap kali datang kepada mereka nabi, selalu kemudian mereka itu berencana untuk membunuh nabi tersebut, seperti misalnya Nabi Yusuf alaihissalam. Lalu kemudian dalam kitab mereka ada di 2 Tawarikh 3:3, situ jelas diceritakan bagaimana Nabi Yesaya ya juga ingin dibunuh oleh mereka. Bahkan Yesaya ini dibunuh dengan cara digergaji. Lalu kemudian Yeremia 26 diceritakan bagaimana Nabi Uria bin Semaya itu juga mereka bunuh. Nah, ini bukti bahwasanya mereka memang gemar sekali membunuh nabi-nabi. Yeremia dibunuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Nah, itu di dalam gambarnya belum bom-bom. Ya lanjut loh. Di dalam kitab Yeremia, Nabi Yeremia pun mereka bunuh. Nabi Zakaria mereka bunuh. Nabi Yahya mereka bunuh. Mereka memang gemar membunuh. Dan setiap datang utusan kepada mereka, ya acap kali dibunuh. Nah, lalu dalam keadaan seperti itu, lahirlah seorang Mesiah, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Di saat kemudian Yahudi, mereka menantikan akan datangnya seorang juru selamat, Mesiah. Saat-saat mereka sedang dijajah atau ditindas oleh Romawi,
ya lahirlah kemudian Nabi Isa alaihissalam. Nah, hal ini kemudian tidak lepas dari konsentrasi mereka. Seperti yang mereka lakukan terhadap nabi-nabi mereka, itu juga mereka rencanakan berlaku kepada Nabi Isa atau Yesus. Jadi mereka melakukan rencana pembunuhan kepada Nabi Isa alaihissalam. Namun pada dasarnya mereka memang para pemuka-pemuka agama Yahudi ini ya lama mengharapkan kehadiran seorang juru selamat. Namun ketika kemudian sang Mesias telah benar-benar hadir di tengah-tengah dan berasal dari keluarga besar mereka sendiri, justru mereka menolak dan mendustakan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Quran. Apa sebabnya? Karena pada saat itu rabi-rabi Yahudi, pendeta-pendeta mereka itu merasa kekuasaannya terancam. Otoritas keagamaan yang mereka pegang selama ini akan terusik. Mereka khawatir kekuasaan mereka akan diambil alih oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, itulah yang menyebabkan kemudian mereka memiliki keinginan untuk menghabisi Nabi Isa alaihissalam. Karena mereka melihat dari sisi ekonomi, mereka khawatir. Mereka khawatir tidak lagi mendapatkan persembahan-persembahan atau hadiah-hadiah atau pundi-pundi yang datang dari suku-suku Bani Israel kepada mereka yang ada pada masa itu. Mereka takut akan kehilangan daripada sumber pemasukan ketika Nabi Isa alaihissalam mulai mendakwakan Injil kepada Bani Israel. Jadi singkatnya, mereka yang ada pada masa itu berkumpul kemudian untuk membunuh, ya, dengan menyusun rencana. Mereka bersepakat untuk menyebarkan isu negatif tentang Nabi Isa alaihissalam. Sehingga mereka mengusung apa yang kemudian ending daripada perjuangan mereka itu adalah mendatangi Pontius Pilatus, gubernur kerajaan Romawi yang berkuasa di wilayah Yudea pada masa itu. Beliau dihasut. Kita lihat di dalam kitabnya teman-teman kita ya, Kisah Para Rasul, bagaimana kemudian orang-orang dili membunuh, begitu juga Herodes didatangi untuk dihasut agar Yesus ini dibunuh. Itu sama sekali cerita-cerita yang sebenarnya itu tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa, nggak ada. Sama sekali nggak ada. Nah, karena itulah kemudian ketika hal ini mereka lakukan, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'anul Karim surah Nisa ayat 157 ya kalau enggak keliru. Nah, motifnya sudah sangat jelas itu. Motif mempertahankan hegemoni kekuasaan dan sumber-sumber ekonomi lah yang mendorong para pemuka-pemuka Yahudi maupun kafir-kafir yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini untuk kemudian meminta kepada penguasa kala itu untuk menghabisi Nabi Isa atau kemudian namanya diganti menjadi Yesus. Jadi tidak ada hubungannya dengan penebusan dosa, tidak ada hubungannya dengan dosa waris, tidak ada hubungannya dengan darah yang suci, tidak ada hubungannya dengan persembahan-persembahan yang terjadi.